Baik, kita mulai bahasan kita. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, rumus di hadis tadi di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Rumus pertamanya, jika kita ingin menunaikan salat dengan baik, kata Nabi, sallu, dengan di kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Baik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Perhatikan rumusnya. Turunkan dulu. Salatlah kalian, kata Nabi, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian telah melihat saya salat. Disingkatnya, kalau kita ingin mendapatkan lima kemuliaan tadi, maka cara salat kita mesti melihat dulu bagaimana Nabi menunaikannya. Kita amati dulu dari awal sampai akhir, seperti Nabi pernah ajarkan pada Khalad Az-Zuraiqi yang saya sebutkan kisahnya tadi. Dari situ kita keluarkan, baru kemudian kita coba pelajari dan praktekkan. Jelas di sini? Halo, jelas? Belum, kan belum saya uraikan bagaimana caranya. Ya, belum saya terangkan. Kalau sudah jelas, saya tutup, kita pulang. Ya. Baik, sebentar. Paham insya Allah? Oh, baik. Kenapa antum masih yang ini ya? Baik, sekarang perhatikan. Jadi caranya, mesti melihat Nabi dulu seperti apa saat beliau mengajarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada enggak di antara kita yang pernah lihat Nabi? Baik, ya, di mimpi pun mungkin belum tentu kan? Karena itu kita diharuskan untuk menelusuri ini, ya, kepada siapa Nabi mengajarkan, kepada siapa lagi kemudian diajarkan, terus generasi sampai dengan ke kita di sini. Ya, kita lihat dari orang pernah belajar dari Nabi, mengajarkan pada generasi setelahnya, mengajarkan pada generasi setelahnya, mengajarkan pada generasi setelahnya, sampai ke kita sekarang. Nah, metode ini oleh para ulama dinamakan dengan isnad namanya. Isnad, al-isnad. Cara belajar seperti ini disebut dengan isnad, al-isnad. Al-isnad. Dari kata sanad ya. Saya sering kali uraikan ini dalam beberapa pertemuan. Sanad itu runtutan riwayat yang menyampaikan pada sumber primernya. Sumber utama. Misal, Anda menemukan hadis dari Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kan enggak pernah ketemu Nabi, jauh masanya. Tapi beliau mendapatkan dari orang sebelumnya, kemudian dari orang sebelumnya sampai kepada Nabi. Nah, ini runtutan riwayatnya disebut dengan sanad. Kalau Anda pelajari runtutan riwayat ini, Anda pelajari, kemudian Anda pahami, Anda praktekkan, maka polanya disebut dengan isnad. Jelas? Nah, jadi ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama, kalau salat kita ingin benar, cara ibadah kita ingin baik, maka belajarnya, polanya harus melalui pola ini, al-isnad. Sampai Imam Muslim membuat bab khusus dalam kitab beliau untuk menekankan pentingnya belajar seperti ini. Ya. Antum buka misalnya, ada Sahih Muslim, kalau punya kitabnya, itu ada syarah Imam An-Nawawi, ada 9 jilid, al-minhaj. Anda cari yang jilid pertama, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Kalau mau agak sama dengan saya, kitabnya warnanya yang biru dongker, cetakan tahun 2002. Ya, terbitan Darul Hadis. Saya dulu beli 26 Juli tahun 2006 di Husainiyat belakang Al-Azhar itu. Harganya kalau dikonversi masih murah, 450.000. Paling di kita 750 ribuan ya. 9 jilid pengantar ke surga. Masya Allah. Antum beli handphone jutaan belum tentu dibawa ke alam kubur gitu kan. Ya, kitab hadis cuma 750 ribu bekal Anda ke surga gak Anda miliki. Nah, dituliskan di situ. Babul isnad minad-din. Babul isnad minad-din. Bab. Belajar agama yang sumbernya sampai ke Nabi, minad din,
itu termasuk yang penting ya dalam aturan agama kita. Maksudnya, kalau Anda belajarnya salah, maka praktek beragamanya pun akan keliru. Anda mau sholat, turun perintah sholat, Al-Baqarah 43, si paling kanan di pertengahan. Wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Kemudian Anda sholat, tapi cara belajarnya keliru, maka sholat Anda pun akan salah. Karena itu pastikan, kata para ulama, cara belajar kita, susuri riwayatnya, sampai tersambung kepada Nabi SAW, yang dengan itu bisa dipastikan nyaman menunaikannya, kemudian bisa menjawab saat dipersoalkan, dan bisa dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jelas di sini? Baik. Nah, pola ini kita akan turunkan pada pembahasan sholat. Jadi saya mulai dulu turunannya dengan menyampaikan dalil-dalilnya dulu. Karena kita nggak pernah lihat Nabi, kita harus bertanya pada orang yang membawa referensi sampai ke zaman Nabi. Referensi itu yang kita turunkan khususnya dari dua sumber utama. Satu dari Al-Quran, dan yang kedua dari hadis-hadis Nabi SAW. Sepakat sampai sini? Baik, kalau sepakat, nanti dalam pertemuan lanjutan, saya mohon kalau Bapak Ibu berkenan itu bisa membawa mushaf ya, supaya memudahkan interaksi dan mengecek bagaimana keadaan mushaf yang dimiliki. Jelas? Baik. Atau insya Allah dalam dua pertemuan berikutnya, insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan sudah menjadi para penghafal Al-Quran. Dan tidak cukup dengan amin, ayo usaha. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Bismillah. Satu, kita mulai. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46, posisi paling kanan, di tengah agak sedikit ke bawah. Sudah. Tuliskan dulu ya. 1 Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Turunannya Quran surah ke-7 ayat 31. Turunannya Quran surah kedua lagi ayat 156. Turunannya Quran surah ke-5 ayat ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Baik. Ini bagian pertama. Hadisnya, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666. Kita langsung ke sini. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 243. Bisa saya baca ulang. Riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari, nanti kita bacakan, nomor hadis 135. Ini redaksi yang sama ada di hadis Muslim, nomor hadis 255. Selanjutnya hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 159. Riwayat yang sama ada di hadis Muslim, nomor hadis 256. Kalau mau cari kitabnya, ini antum bisa cari misalnya satu Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari ya. Jadi Anda di hadis Al-Bukhari itu ya, di kitab sahihnya itu semua cuma hadisnya. Tidak mungkin bisa baca hadis langsung paham isinya. Nah, ada penjelasannya dari ulama yang kredibel, yang mensyarah namanya, menjelaskan maksud-maksud hadisnya. Kitab terbaik untuk syarah Al-Bukhari, itu namanya Fathul Bari. Ya, Fathul Bari, fi syarah sahih Al-Bukhari, karya Ibn Hajar al-Asqalani. Sudah ada Indonesia-nya, dan jilidnya sama, jumlahnya. Imam Asy-Syafi'i warnanya kuning itu ya, 18 jilid. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik.
Jadi di juz yang pertama, halaman 214, pembahasan ini. Ini yang di kitab asli. Kemudian, yang kedua syarah Sahih Muslim, syarah Imam An-Nawawi, Al-Minhaj. Ya. Di jilid yang ketiga, halaman 95. Ya. Ini sumber yang kita coba bahas, ini turunan hadisnya, ini ayatnya. Nanti kalau dipertanyakan di mana kita bisa baca itu, ini dua turunan termasuk yang saya tuliskan di silabus yang kita pelajari. Baik, paham insyaallah? Baik, saya baca ulang ya dari sini baru kemudian kita coba pelajari. Bismillah. Satu, kita akan mulai dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Turunan ayatnya, turunan itu tafsir dari penjelasan ini ada di Quran surah ke-7 ayat 31, Quran surah ke-2 ayat 156, Quran surah ke-5 ayat ke-6, Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Penjelasan ini, ayat ini ada di turunan hadis berikut, sebagian hadisnya ada di Abu Daud nomor hadis 666. Hadis Muslim nomor hadis 243. Baik, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Bukhari nomor hadis 135. Kemudian ada redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 255 dari Hamran, ya, khadimnya atau pembantunya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya di Al-Bukhari nomor hadis 159 dan di hadis Muslim nomor hadis 256. Kira-kira materi kita sampai sini. Jadi saya turunkan dalil yang sesuai limit waktu kita untuk kita kaji. Baik. Sudah siap kita mulai? Bismillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Bismillah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kaidahnya, kita akan memulai salat seperti Nabi tadi tunjukkan, tapi cara memulai sholat ini dibuka oleh Al-Quran dengan pembukaan yang meminta kita untuk fokus betul. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, maka mintakan solusinya. Awas, tolong fokus ya. Ini kaidah utama di Quran. Ya, Allah menyampaikan kalau Anda sedang diuji dengan masalah, pilihannya cuma satu. Cuma satu. Ya. Memohon kepada Allah solusi, bukan mengeluh. Ingat, kalau sedang punya masalah, jangan mengeluh, karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran, itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya. Di sebesar apapun masalahnya. Anda hadir sekarang di masjid ini, di rumah Allah, sedang punya masalah, beratnya luar biasa misal. Itu tandanya cuma Anda yang bisa mengatasinya. Karena itu tidak dititipkan kepada hamba yang lain, karena cuma Anda yang mampu, yang lain tidak. Mungkinlah. Karena itu mustahil Allah titipkan pada yang lain. Ya, mustahil. Jadi diberikan kepada kita karena kita mampu mengatasinya. Karena itu berbahagialah karena kita yang terpilih, yang lain belum dipilih. Karena cuma kita yang mampu. Jelas ya? Tapi jangan berlebihan dalam melampiaskan atau meluapkan kebahagiaan. Sedang punya masalah, ceklik. Alhamdulillah, saya yang diuji, yang lain tidak. Cuma saya memang yang mampu, misalnya gitu kan? Nah itu berlebihan. Ya, itu berlebihan. Jadi ketika Anda dapatkan itu, satu, yakini bahwa setiap persoalan itu pasti tidak mungkin dititipkan kecuali kita punya kemampuan mengatasinya. Yang kedua kaidahnya diikat di surah Al-Insyirah itu. Jelas itu. Inna ma'al 'usri yusra.
Jelas, bahkan ditegaskan nanti sifat Allahnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kaidah kedua, inna ma'al usri yusra. Seberat apapun persoalan kata Allah akan selalu ada solusinya. Tolong tanamkan di benak kita kaidah itu. Yang pakai itu orang lain. Yang pakai orang lain padahal yang punya kaidahnya kita. Kata Al-Qur'an, setiap ada masalah pasti ada solusinya. Enggak ada masalah yang enggak ada solusinya itu. Jadi ketika Anda punya persoalan, yakinkan pada jiwa, paling gampang begini, pasti selesai. Itu aja. Minimal akan memberikan ketenangan itu. Itu silakan Anda tanyakan pada pakar psikolog misalnya, ya, pada pakar-pakar yang terkait dengan perilaku dan sebagainya. Ketika kalimat itu dihadirkan dalam jiwa, minimal ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada masalah, insyaallah selesai. Paling beres ya. Walaupun solusinya belum tiba, tapi minimal hati kita bisa tenang di situ. Jelas sampai sini? Baik, jadi ini bagian pertama. Nah, ternyata Allah tidak mendiamkan sampai situ. Maaf, wasta'inu bis-sabri. Jika Anda punya persoalan, terima dengan sabar. Cara sabarnya tadi, yakinkan bahwa kita bisa atasi. Selalu ada solusinya. Bahkan kata Nabi, bahkan penyakit pun kata Nabi, akan selalu ada obatnya. Kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Baik, setelah itu lanjutkan. Wassalam. Dan mintakan kepada Allah solusinya lewat sholat. Lewat sholat. Jadi Allah gak mungkin membiarkan orang punya masalah, bahkan sampai besoknya. Jadi saat Anda dipanggil sholat, itu salah satu fungsi sholat yang pernah saya jelaskan di pertemuan lalu. Salah satu fungsinya kalau benar kita menunaikannya, itu kita mohonkan kepada Allah solusi dari persoalan yang kita bawa dalam sholat. Begitu Anda memohon, selesai persoalan kita. Selesai. Makanya semua nabi-nabi sejak zaman dulu, orang-orang saleh itu kalau punya masalah dia kemudian sholat, selesai masalahnya. Silakan Anda cek ya. Nabi Zakaria punya masalah. Masalahnya pelik luar biasa. Kata orang enggak mungkin punya keturunan. Difonisnya mustahil. Beliau sholat, dikabulkan oleh Allah. Punya keturunan. Quran surah ketiga ayat 38-39. Nabi Musa sholat. Ya. Bahkan Nabi Ismail, kakek Nabi itu yang ke-29, memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ayo sholat kalian. Wa'mur ahlahu bis-shalah. Ya, beliau perintahkan keluarganya untuk sholat di surah Maryam itu. Ya, Nabi Zakaria sholat, Nabi Ismail sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Nuh sholat, semua sholat. Dan uniknya setiap punya masalah, kemudian sholat, selesai persoalannya. Makanya nanti di Abu Dawud nomor hadis 649, hadis Qudsi itu, Allah sudah berjanji pada kita. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hambaku berkata dalam sholatnya, iyyaka na'budu. Ya Allah, sekarang kami menyembahmu dalam sholat. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kami punya masalah, ya Allah. Kami hanya mohon solusinya darimu saja. Qala Allahu Azza wa Jalla. Langsung dijawab kalimat itu oleh Allah. Seketika. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Perjanjian. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan bila hambaku benar sholatnya, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Itu kaidahnya. Tapi apakah setiap sholat yang ditunaikan bisa menghadirkan suasana itu? Belum tentu. Karena Quran pun meneruskan kemudian ayatnya. Perhatikan kalimatnya. Wa innaha lakabiratun. Dan sungguh sholat yang diperintahkan itu tidak mudah dikerjakan. Cukup berat. Cukup berat. Yang paling menarik begini. Coba perhatikan di situ. Jika Anda punya masalah, kata Allah, ya, terima dengan apa tadi? Sabar, baik ini. Kemudian minta lewat salat. Perhatikan, ada dua hal yang disandingkan di sini. Sabar plus salat. Perhatikan, fokus sebentar. Saya mau tanya, sabar itu ringan atau berat? Berat, masya Allah. Dari mana taunya? Oke, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, itu rinciannya. Perhatikan rinciannya. Kalau Anda baca dari ayat 155-nya, walanabluwannakum bisyai, setiap orang hidup pasti kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Minal khauf, ada yang khawatir. Walju', ada yang lapar. Wanaqsi minal amwal, ada yang hartanya mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal. Maaf, watthamarat, ada yang diuji hasil kerja kerasnya diambil, dirampas oleh orang lain. Wabashshiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang sabar. Jadi ada orang-orang yang ketika diuji dengan masalah kehidupan, dia tenang aja, saking tenangnya malah gembira. Ya Allah, terima kasih menitipkan ujian kepada saya, tidak kepada yang lain. Bukankah dengan ujian itu ada pahala?
Bukankah dengan ujian itu engkau percaya kepada saya? Diberikan ujiannya kepada saya, tidak kepada yang lain. Berarti Allah percaya dengan saya, ingin memberikan pahala. Bukankah pahala bersanding dengan ujian? Ya, kalau enggak ada ujian, bagaimana ada pahalanya? Kalau enggak ada proses, bagaimana ada kebaikannya? Jadi orang sabar itu ketika menerima ujian, dia malah senang, bukan mengeluh. Alhamdulillah, hari ini dikasih pahala. Tapi itu enggak mudah. Enggak mudah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan hubungan sabar dengan persoalan. Bagaimana lahir kesimpulan berat di sini? Satu, ayatnya mengatakan walanabluwannakum, dan setiap orang hidup, hidup, lihat rumusnya ya, lihat rumusnya, hidup. Nabluwannakum bisyai, kami akan uji dengan masalah. Jadi setiap orang hidup pasti akan mendapatkan ujian persoalan kehidupan. Masalah diturunkan bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang kita jalani. Kalau tidak ada bohong, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada sombong, bagaimana bisa muncul rendah hati? Kalau tidak ada, misal, mohon maaf ya, amarah, marah, bagaimana bisa diketahui sabar? Ini diciptakan oleh Allah persoalan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kalau anak SD tidak ujian, bagaimana bisa masuk SMP? Dan seterusnya. Tapi poinnya adalah, masalah ini ternyata rumusnya akan selalu bersanding dengan kehidupan. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Pasti minimal sekecil apapun pasti punya masalah. Termasuk mohon maaf, Anda sekarang tenang-tenang, nyaman, belum tentu nggak punya masalah itu. Mungkin di rumah ada yang belum selesai, di kantor ada yang belum tuntas. Rumusnya, sepanjang hidup pasti punya masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah, itu tandanya tidak ingin hidup. Masalah selesai kalau sudah meninggal, selesai. Jadi kalau Anda tidak ingin punya persoalan, artinya sudah tidak ingin hidup. Karena hanya mengakhiri kehidupan, selesai persoalan hidup. Jelas sampai sini? Tapi bukan berarti bunuh diri ya, itu salah. Itu menambah lagi persoalan kehidupan. Jelas ya? Nah, sekarang fokus sebentar. Saya mau tanya dulu. Anda mau punya masalah atau tidak punya masalah? Halo? Ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Kenapa tersenyum? Sudah selesai kan, kenapa mengeluh ketika diberikan? Ya Allah, saya pengen punya masalah, dikasih malah mengeluh. Baik kan? Oh, hati-hati ya, yang tidak ingin punya masalah berarti tidak ingin hidup. Nah, sampai sini ini belum tuntas. Supaya ini mudah diselesaikan, wabashshiris sabirin, rumusnya sabar. Bahkan kalau Anda sudah mendapatkan tingkat kesabaran ini, ketika masalah datang malah bukan mengeluh tapi bahagia, malah senang. Kalau sudah paham rumusnya, lihat kalimatnya. Hidup berbanding lurus dengan masalah, berbanding lurus dengan solusi. Sabar. Jadi sepanjang kita hidup, sabar itu dituntut. Dari mana tahu beratnya sabar? Karena sabar ini selalu bersanding dengan masalah, plus tidak ada batasnya, kecuali sampai kita wafat. Ini nggak ada batas kesabaran. Sepanjang Anda hidup, ini sabar harus terus ada. Ini yang menjadikan sabar begitu berat dibawa dalam kehidupan. Masalah lagi, sabar lagi, sabar lagi. Dan nggak ada batasnya. Di orang-orang yang mengatakan, misal, hilang batas kesabaran saya, itu pun sama, tandanya pengen cepat meninggal. Kalau hilang sabar, ya selesai kehidupan. Jelas di sini? Nah, di sini kita simpulkan, sabar tidak mudah untuk dipraktikkan. Tapi ketika sabar disandingkan dengan sholat, ini yang mau saya jelaskan. Ketika sabar disandingkan dengan sholat, di Quran surah kedua ayat ke-45 ini, tiba-tiba oleh Allah, kalimat sabarnya dihilangkan, dimunculkan dengan kata ganti menunjuk pada sholat, dan disebut lebih berat dibandingkan dengan sabar. Lihat kalimatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha, dan sholat itu. Kalau kalimat normalnya, harusnya wa innahuma. Karena yang disebutkan sebelumnya dua, sabar dan sholat. Harusnya Allah mengatakan begini, dan sabar dan sholat itu tidak mudah dikerjakan. Tapi yang satu dihapus oleh Allah. Sabar tidak disebutkan, kata gantinya hanya menunjuk kepada sholat. Wa innaha, dalam kalimat bahasa Arab seperti ini memiliki rumus. Rumus seperti ini ingin menyampaikan pesan bahwa ada perbandingan di situ. Dari dua hal yang dibandingkan oleh Allah, jika yang satu dihapus, itu tandanya yang dihapus lebih ringan dibandingkan dengan yang dimunculkan. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hey, setiap punya masalah, bersabar ya, minta lewat sholat. Keduanya memang berat, cuman sholat lebih berat dibandingkan dengan sabar. Lebih berat dibandingkan dengan sabar. Apa yang menyebabkan sholat lebih berat dibandingkan dengan sabar? Jawabannya ada di Abu Dawud nomor hadis 666.
Sabar, seberat apapun, itu masih memungkinkan kita untuk mengingat hal yang terkait dengan aktivitas kita. Anda punya masalah, masih ingat makan, gitu kan? Masya Allah, masih ingat minum, masih ingat orang-orang sekitaran kita, masih menghadirkan ingatan yang cukup kuat. Tapi sholat, Masya Allah. Lihat keterangan Nabi. Aqimus shufuf wa hadu bainal manaqib wal aqdam. Rapatkan saf kalian. Sejajarkan. Rumus rapatnya apabila tumitnya sejajar dengan bahunya, kata Nabi. Kemudian setelah itu ada yang cukup menarik. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan biarkan setan masuk di celah-celah orang yang sholat. Di celah-celah. Jadi ketika Anda membentuk saf, itu setan berusaha masuk nih. Lihat fokus ya. Setan berusaha masuk. Begitu dia masuk, kata Nabi, walayyinu bi'aidi ikhwanikum, rapatkan saf dan ringankan orang untuk mulai bertakbir. Saat bertakbir itulah kemudian fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza. Saat Anda mulai bertakbir, setan mulai mengatakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sebelum takbir Anda biasa saja. Kalau enggak percaya silakan praktikkan. Sebelum takbir itu tenang-tenang aja. Tapi Masya Allah, setelah bertakbir, baik orang yang punya masalah ataupun orang yang merasa tidak punya masalah, itu keadaannya akan sama. Kalau sabar, cuma dihinggapi pada orang yang punya masalah. Tapi kalau sholat, akan menimpa pada orang yang merasa punya masalah, plus pada orang yang merasa tidak punya masalah. Semuanya rata. Begitu dia takbir, kata setan, udzkur kada, udzkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya ketika Anda mulai mengatakan Allahu Akbar, itu akan muncul di benak kita hal-hal yang bahkan tidak ingin Anda ingat. Tak percaya silahkan. Lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya, oh, handphone ada di mana? Apa yang belum dijawab? Jemuran belum diangkat? Hari ini kajian jadi apa enggak? Gitu. Oh, macam-macam. Muncul. Bahkan puncaknya, hatta la yash'ura al-musalli kam rak'atan yusalli. Ada orang yang sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Padahal kalau ditanya, sedang punya masalah enggak? Enggak. Masya Allah. Hidupnya tenang-tenang saja, masalahnya ringan. Tapi ketika sholat jadi bermasalah gitu. Itu yang menjadikan sholat bisa lebih berat dibandingkan dengan sabar. Jelas di sini? Tapi karena ada setan khusus memang yang menghadirkan persoalan ketika sholat. Namanya khanzab. Nanti kita akan bahas. Khanzab. Ya. Tapi Anda harus belajar bagaimana cara menghindarinya. Karena dia akan mulai datang kerjasama dengan setan lain. Menggoda mulai wudhu. Temannya walhan namanya. Ya. Nanti saya akan urutkan tentang nama-nama setan ya. Supaya diketahui dan diwaspadai. Dan mohon maaf kalau namanya ada yang mirip-mirip, cepat rubah itu. Ya, cepat langsung rubah itu, bisa bermasalah. Baik. Ada setan wudu, Pak, ada. Namanya walhan. Sering memberikan was-was. Ya, silakan, pasti terjadi itu. Tidak sedikit orang habis wudu suka was-was. Saya batal enggak? Ya kan? Ada apa enggak? Masih punya wudu atau enggak? Itu walhan tuh. Jadi, untuk menegaskan bahwa ini enggak main-main itu. Sholat itu bukan ibadah ringan. Nah, tapi poin ya. Tolong catat rumus ini ya. Bila ada dua perbandingan. Ya. Pernah satu ketika begini. Ada sahabat namanya Abdullah bin Abi Umi Maktub. Matanya buta, gak bisa lihat. Masya Allah. Dan turun surat Abasa kepada beliau. Karena kasus beliau itu. Antum kenal Abdullah bin Abi Umi Maktub? Alhamdulillah. Ya. Kalau kenal repot lah. Antum siapa sebetulnya? Bisa hadir hari ini kenal Abdullah bin Abi Umi Maktub. Tayyib. Ini sahabat mulia, jadi prototipe untuk teman-teman yang merasa misal gak bisa melihat, ah itu anugerah. Ayo teladani Abdullah bin Abi Umi Maktub. Saya ini yang melihat, saya masih belum aman nih, karena mata saya masih bisa berbuat maksiat. Masih bisa berbuat maksiat. Kata Quran kan harus lihat yang baik-baik, Quran surah ke-24 ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, kamu hanya boleh lihat yang baik-baik, yang gak baik menurut Allah jangan lihat. Ini mata, lihat handphone mungkin ada gambar yang tidak baik. Jalan ke sini ada aurat terbuka. Di TV ada tayangan yang tidak bagus. Masih mungkin berbuat maksiat. Ada sebagian dari kerabat-kerabat kita dengan izin Allah. Dalam bayangan manusia dia gak sempurna katanya. Gak bisa lihat. Tidak. Kasih sayang Allah menjadikan matanya tertutup supaya gak bisa lihat maksiat lagi. Terserah Allah yang punya mata Allah. Yang punya telinga Allah. Yang punya tangan Allah. Kalau Allah mau ngambil kapan saja terserah. Jadi mumpung kalau Anda masih merasakan nikmatnya itu, gunakan pada yang baik. Kalau sudah diambil sebagiannya, itu tandanya fungsinya ditutup oleh Allah untuk menutup fungsi maksiat dan menghadirkan kebaikan lewat level yang lain. Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mata gak bisa melihat. Jarak rumah jauh dari masjid, gak ada penuntun. Masjidnya itu alasnya cuma tanah saja. Kalau panas ya kepanasan. Kalau hujan pasti bocor. Kalau dingin ya kedinginan.
Maaf, tiang-tiangnya cuma dari pelepah kurma. Atapnya dari daun-daun kurma. Anda tahu apa yang terjadi? Beliau masih rajin itikaf di masjid. Zuhur ke asar, maghrib ke isya. Cuma subuh agak repot. Pulang ke berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aliyah rukhsah. Ya Rasulullah, boleh enggak saya dapat keringanan? Khusus salat subuh, saya tunaikan di rumah. Jelas alasannya, jarak rumah ke masjid cukup jauh. Mata enggak bisa lihat, enggak ada penuntut. Jawaban Nabi, perhatikan jawabannya. Tidak mengiyakan, tidak langsung melarang. Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah Anda dengar adhan? Kata beliau, bala, ya saya dengar adhan. Kata Nabi, madum tatasma'ul adhan, fa'addiha fil masjid. Selama Anda masih dengar adhan dari masjid, tunaikan ke masjid. Tunaikan di masjid. Zaman Nabi enggak ada speaker ya. Yang adhan siapa? Bilal bin Rabah. Enggak ada speaker, beliau adhan masih kedengeran tuh sama yang jarak rumahnya jauh. Ini menandakan kalau adhan subuh itu, ayo cari muadzin yang energinya cukup kuat. Ya, yang enggak usah banyak lagunya, yang penting kedengaran, kan? Allahu Akbar Allah. Ah, makin enak tidurnya tuh, Masya Allah, kan? Yang penting dia bisa bangun, kan? Tapi kadang mendayu-dayu, orang malah terbawa irama, dia tidur, kan? Tapi yang menarik adalah ketika kedengaran itu, kata Nabi, tunaikan ke masjid. Perhatikan cara membaca sahabat. Ini, Nabi tetap nyuruh saya ke masjid, walaupun itu berat. Ini tandanya pasti ada kemuliaan besar di situ. Yang enggak didapatkan oleh orang enggak ke masjid. Pasti itu. Ternyata setelah ditelusuri benar, Pak. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 279, di hadis Muslim nomor hadis 131, bahkan dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin itu, dari 1896 hadis yang ada di dalamnya, itu di bab pertama nomor hadis yang ke-10, posisi paling kiri di sebelah bawah, dari Abu Hurairah. Itu Masya Allah. Lihat kalimatnya. Salat rajulin fil jama'ati. Ya, salat seseorang ditunaikan berjamaah di masjid. Tazidu ala salati fi suqri wa baiti. Itu lebih utama dibandingkan salat yang ia tunaikan di tempat niaganya atau di rumahnya. Jadi kalau Anda misalnya, maaf ya, salat di rumah padahal dekat ke masjid, Anda salat berjamaah di rumah, itu masih kalah pahalanya sama orang yang baru mau ke masjid. Dia belum salat di masjid, baru mau ke masjid. Anda misalnya di kantor, ada masjid, Anda memilih salat di ruangan kantor. Walaupun berjamaah, itu pahalanya masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid. Kata Nabi, bid'an wa ishrina darajah, lebih daripada 23 derajat, sampai 30 derajat. Masjidnya aja jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Itu baru mau berangkat. Apalagi kalau wudunya dari rumah, bukan di masjid. Kalau di sekitar masjid, boleh. Tapi kalau Anda bisa berwudu dari tempat Anda mau berangkat, dzalika bi'anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana alwudu. Yang demikian, kalau Anda ingin dapat bonus lebih lagi, Anda wudu dari tempat Anda mau berangkat, sempurnakan wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Masya Allah, fakhutta bikulli khutwatin. Maka dicatatkan di setiap langkahnya, terangkat derajatnya, rufa'u biha darajat. Langkah selanjutnya, yumha biha sayyi'at, dihapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah terjadi dalam dirinya. Itu belum masuk masjid. Begitu masuk masjid, fa idza dakhala almasjid fakutibat 'alaihi kanat fis shalah. Maka dituliskan bagi orang ini pahala salatnya. Padahal belum salat saat dia masuk itu. Sampai ketika dia mengatakan, Allahumma aftahli awwaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Wal malaikatu yaqulun, langsung malaikat berkata. Lihat kalimatnya. Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati orang ini. Allahumma aghfir lahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub 'alaihi. Ya Allah, terima taubatnya. Terima taubatnya. Itu semua akan diberikan selama dia berada di masjid, malam yu'dhi aw yuhdith. Sepanjang dia enggak merusak amalnya atau sengaja membatalkan wudunya. Diberikan semua. Karena tahu ada peluang besar di sini, Abdullah bin Abi Ummi Maktum tetap menyiapkan dirinya untuk ke masjid. Masya Allah. Sekarang subuh jam berapa? 4? 35, 4? 32, 34. Masya Allah, jamaah tanah kusir. Subuh ini, pagi ini berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Masya Allah. Misal 4.35 misalkan. Tadi di Palembang kita 4.50. Tapi, itu 4.35 subuh. Jam 3 berangkat lah kalau kita nusurin jalan begini sampai ke masjid. Dan Masya Allah, tadi antum jawab yang adhan itu Bilal. Sejak peristiwa itu yang adhan Abdullah bin Abi Ummi Maktum, khusus adhan subuh. Sampai Ramadan itu adhannya 2 kali. Abdullah bin Abi Ummi Maktum adhan pertama untuk menandakan waktu sahur sebentar lagi habis. Kemudian Bilal bin Rabah itu adhan untuk subuhnya. Dan mengingat peristiwa itu sampai sekarang di Madinah adhannya 2 kali. Kalau Anda umrah atau haji, itu pasti Anda akan dengar adzan 2 kali subuh itu untuk mengabadikan peristiwa tadi. Jadi ibu kalau dengar adzan yang pertama, jangan dulu sholat subuh ya. Jangan terlampau soleh itu. Kalau ada yang langsung ke masjid sholat, begitu pulang, aduh saya ketinggalan. Padahal belum adzan.
Ya, adzan yang kedua maksudnya. Itu dikenang peristiwa itu. Anda bayangkan, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi, surah Al-Quran turun karena kemuliaan beliau, mendengar disebutkan oleh Nabi ada kemuliaan di masjid, masih berangkat, mata gak bisa lihat, jarak rumah jauh dari masjid, masjid begitu seadanya, dan masih bisa adzan di masjid. Ada keutamaan besar di situ. Yang jadi masalah, Anda, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, matanya sehat, rumahnya dekat dengan ke masjid, masjidnya enak, Masya Allah, tempatnya bagus, ada AC-nya, ada kipas anginnya, kalau ta'lim ustaznya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, mulai ngapus sendiri, ada snack-nya juga, live juga, belum mau belajar juga, Masya Allah. Ya, harus dengan cara apa lagi difasilitasi? Kadang-kadang yang adzan itu, yang komat itu, yang imamin itu, makmumnya itu juga, pulangnya itu juga. Anehnya cita-cita pengen masuk surga, surga Firdaus lagi. Tanpa hisab katanya. Allah 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 kuat saya bilang. Mudah-mudahan sehat itu ya. Taib. Nah, rumusnya adalah, jika Nabi tetap meminta kita, atau ada perbandingan sesuatu yang besar, ini menandakan pahalanya banyak. Makanya ketika disebutkan lebih besar dibanding sabar, ini menandakan pahala salat itu banyak, Pak. Sampai nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ternyata amal yang pertama dihisab oleh Allah, itu salat. Nanti di Abu Dawud nomor hadis 864. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Maaf ya, Anda walaupun ratusan kali umrah, salat Anda bermasalah, umrahnya enggak akan ada nilainya. Yang diuji pertama kali salatnya. Jika bagus, indikasi amal yang lain bagus. Jika bermasalah, yang lain pasti ada persoalan. Nah, karena itu, maaf, ya Allah, bagaimana supaya salat ini jadi ringan saat ditunaikan? Baik. Teruskan ayatnya. Kita mulai inti pembahasan kita. Illa 'alal khashi'in. Salat ini akan berat ditunaikan lebih daripada mengemban sabar dalam kehidupan, kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk. Masyaallah. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Jadi yang merasa berat dalam menunaikan sholat itu, mohon maaf, ya, kebalikannya berarti orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena bagi orang khusyuk itu gak ada yang berat, ringan aja kok biasa. Jadi kalau Anda merasa berat menunaikan sholat, maaf, jangankan untuk sholatnya, mau dekat waktu sholat aja sudah malas-malas. Itu tanda pertama sholat Anda tidak khusyuk. Bagi orang khusyuk itu biasa. Ingat ya, ada orang yang menunaikan sholat fardu saja, masih malas-malas. Ketika fardu, masih tenang-tenang. Ada orang yang ketinggalan sholat sunnah, sudah gelisah, Pak. Ada orang dengar iqomat, sampai iqomat, Pak, belum ingat sholat. Ada orang yang belum azan, belum berkumandang, atau baru dengar azan, sudah mengatakan, saya terlambat, nih. Saya terlambat. Padahal azan baru berkumandang. Tadi subuh kan, 4.35. Dia biasa tahajud, bangun jam 3. Tiba-tiba dia bangun pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, terlambat saya. Padahal subuh belum dimulai. 4.35, subuh belum dimulai, baru azan, dia sudah menyesal. Ada orang yang bangun jam 5 lewat 34, lewat tuh. Bukan cuman komatnya, waktu sholat udah lewat, dia tenang aja. Ini menandakan, kalau dia merasa, Anda satu hari, kalau merasa berat menunaikan sholat, itu tandanya, itu tanda pertama ada ketidakkhusyuan dalam menunaikan sholatnya. Jelas di sini? Baik. Jadi, teman-teman sekalian, yang pertama, kaidah sholat yang berat ditunaikan itu, ternyata tidak berlaku bagi semua hamba, ya, kecuali hanya bagi orang yang khusyuk, sholat itu akan ditunaikan dengan ringan. Kaidah pertama, tahan, gak usah dihapus. Saya ulang. Maaf, sholat tadi berat atau ringan? Ah, tuh kan, belum khusyuk tuh. Sholat, tahan. Baik, kecuali bagi orang yang khusyuk, baik. Ya, menilai masing-masing saja ya. Kalau masing-masing sudah merasa nyaman dengan sholat, itu tanda pertama dan nikmat pengantar kehusyuan. Baik, keluarkan rumusnya. Fokus, keluarkan rumusnya. Dari sini, kita bisa ketahui dari uraian Quran ini, ternyata, kalau kita ingin ringan sholatnya, ingin khusyuk dalam sholatnya, ternyata proses khusyuk itu tidak dimulai saat sholat, tapi dimulai sebelum sholat. Pra sholat. Saya ulang, lihat kalimatnya, sholat itu berat ditunaikan. Jadi ada orang yang ingin sholat merasa berat, gitu kan? Kecuali bagi orang khusyuk itu mau sholatnya ringan.
Ini menandakan khusyuk dimulai bukan saat menunaikan sholat, tapi dimulai pra sholat. Jelas di sini? Jadi kalau Anda nanti bertanya, bagaimana cara saya khusyuk ya Allah supaya sholat saya ringan? Maka dijelaskan kemudian nanti oleh Al-Quran, proses khusyuk ini tidak dimulai saat menunaikan sholat, tapi disiapkan sebelum sholat itu ditunaikan. Sekarang kita pelajari dulu, supaya sholat kita lebih ringan, kita akan bahas khusyuk atau cara khusyuk dalam tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nanti kalau sudah dipahami rumusnya, antum gak usah ikut pelatihan. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan khusyuk dalam sholat, gak apa-apa, silahkan ikuti, dapatkan ilmunya. Tapi sebetulnya teorinya sudah jelas di sini. Kalau antum bisa praktekkan, insya Allah akan lebih baik. Baik, fokus. Ya Allah, engkau katakan sholat begitu mudah, kecuali bagi orang khusyuk. Orang khusyuk akan ringan menunaikan sholat. Bagaimana cara kami khusyuk? Teruskan. Quran surah kedua ayat 46. Ini cara pertamanya. Satu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu satu, yaitu orang yang sebelum salat. Orang yang sebelum salat. Ingat bukan saat salat ya. Fase pertama yang pra salat. Orang yang sebelum salat sudah menyiapkan diri. Sudah menyiapkan diri untuk menghadap pada Rabbnya. Untuk menghadap pada Rabbnya. Orang yang sebelum sholat telah menyiapkan diri untuk menghadap pada Rabbnya. يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kadang-kadang terjemahan tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Di situ kan disebutkan menduga bertemu dengan Allah. Ya, dhan itu punya tiga arti. Ya, bisa dugaan biasa, bisa dugaan kuat, bisa punya keyakinan. Kadang-kadang yakin disebut dengan dhan. Ya, kalau terlampau yakin, ya, terlampau yakin disebut baru dengan kalimat al-yakin. Nah, sekarang fokus, perhatikan. Keterangan Al-Quran, orang khusyuk itu bedanya kelihatan tandanya sebelum dia menunaikan sholat. Jadi sebelum dia menunaikan sholat, dia sudah punya persiapan. Dia merasa nih, saya akan menghadap Allah sekarang. Harus punya persiapan nih. Saya kasih ilustrasi begini ya. Saya kasih ilustrasi nih. Jam 9 nih. Ada undangan makan siang nih. Ya, insyaallah ba'da dzuhur. Ya, jam 1 itu ya ada undangan makan siang kita Bapak dan Ibu sekalian dari salah satu tokoh ya di Jakarta. Insyaallah undangan terbuka, kalau misalnya saya ajak Bapak Ibu juga mungkin bisa ya untuk bisa hadir di situ. Kira-kira kalau ada undangan dari salah satu tokoh, ada ajakan, kemudian kita diajak makan, antum perbaiki penampilan enggak? Perbaiki, baik ya. Baik, cuci muka enggak? Cuci muka, perbaiki, bagus ya. Maaf, ini cuma contoh ya, cuma contoh, bukan beneran ya. Cuma contoh aja, enggak ada undangannya, tapi saya cuma kasih ilustrasi. Kan di awal saya bilang ada ilustrasi gitu kan. Baik, saya mau diundang jam 12 gitu kan, antum mau saya ajak. Antum perbaiki ya. Baik, perbaiki penampilan. Baik, bahkan undangan yang dari manusia, ya ada resepsi pernikahan, ada undangan macam-macam, bajunya begitu bagus, bahkan baju terbaru dipakai, sepatunya disemir dulu, undangan dari manusia. Yang belum tentu memberikan apa yang Anda harapkan. Belum tentu memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan. Nah sekarang bandingkan, ketika diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, persiapan apa yang sudah Anda siapkan? Pada zat yang telah berjanji untuk mengabulkan segala permintaan Anda. Memaafkan segala kesalahan Anda, mengampuni segala dosa-dosa Anda. Anda diundang oleh manusia saja yang belum tentu mengabulkan permintaan kita, persiapannya begitu bagus. Bahkan Masya Allah, kalau diundang pejabat tertentu, atasan tertentu, kata-kata juga diatur dulu. Bagaimana supaya jelas kalimatnya? Sebagaimana supaya tampilnya saya mengesankan? Bagaimana supaya dilihat karismanya muncul dengan kebaikan? Bertemu manusia bisa sedemikian Anda perfeksionisnya. Maka bagaimana ketika bertemu dengan Allah? Orang khusyuk akan lebih daripada itu. Makanya diturunkan di Quran surah ke-7 ayat 31. Perhatikan persiapan orang khusyuk ketika akan menghadap kepada Allah. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam. Masya Allah.
Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk seluruh keturunan Adam. Kita, ya. Hei anak cucu Adam, jika anda mendengar seruan dari masjid, sholat, khudhu zinatakum, kenakan pakaian terindah. Coba lihat kalimatnya, pakaian terindah. Itu sindiran halus di Quran. Antum masya Allah memenuhi undangan manusia, pakaian begitu indah, disiap-siapkan bagus. Memenuhi undangan Allah di tempat terbaik di muka bumi, pakaian kita begitu-begitu aja. Coba cek. Bahkan ironisnya, mohon izin ya, mohon izin. Lihat, coba bandingkan. Orang mau musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Mau musyrik. Ada yang pakai jas, ada yang pakai kebaya, masya Allah, ada yang pakai batik, anaknya dibawa, rambutnya kepang dua, bawa makanan macam-macam, gembiranya luar biasa. Orang mau musyrik gembira pakai pakaian bagus. Antum yang sudah dikasih iman dipanggil ke tempat yang memberikan iman, masya Allah, pakaian begitu-begitu aja. Pakaian bola sama dengan pakaian sholat, masya Allah, belakangnya nomor 9, malaikatnya sampai bingung. Kalau nggak percaya coba deh siapkan ya, kalau nggak percaya silahkan. Antum siapkan pakaian sholat nih, pakaian yang terbaik, laki-laki pakai minyak wanginya, dengan hadirkan yang paling indah, itu akan lain suasananya dengan menggunakan pakaian ala kadarnya. Silahkan cek, pakai nih sholat pakai kaos oblong, sekedar menutupi aurat, bandingkan dengan pakaian yang lebih baik dibanding itu, cara sholatnya akan lain, takbirnya juga akan enak, begitu takbir, Allahu Akbar, nikmat. Nggak percaya silahkan pak, begitu zuhur, hadirkan suasana tadi. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, pakai pakaian terbaik. Allah yang kita hadapi. Yang kedua, antum katakan tadi, masya Allah, ya, ada yang cuci muka dulu, ada yang mandi dulu, ada yang macam-macam dulu. Bertemu dengan Allah, persiapan kita tambahkan. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Nanti kita bahas turunannya. Sudah. Satu, siapkan pakaian terbaik. Ya, nanti begitu mau sholat, kalau bisa punya pakaian-pakaian khusus ya untuk sholat, yang cukup baik, yang cukup indah, supaya enak saat menunaikannya. Ya, nanti begitu nanti antum masuk saf, bisa kelihatan tuh. Silahkan aja cek, ya. Silahkan cek. Bajunya yang enak, yang bagus, cara sholatnya akan lain. Baju yang biasa-biasa akan lain juga. Ya, tapi tidak harus saling mengomentari ya. Datang orang pakai kaos, nggak khusyuk ya kayaknya. Nggak usah ya, pelan-pelan aja. Untuk foto, ceklik, contoh orang tidak khusyuk. Itu berlebihan ya, jangan. Hati-hati. Baik. Ayo, fokus sini. Dua. Sempurnakan wudu. Ketemu manusia, antum mandi dulu, cuci muka, menghadap Allah, sempurnakan wudu. Quran surah ke-5, ayat ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Saya agak cepat sedikit ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman dalam dirinya. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman dalam dirinya. Tolong pahami betul ini ya. Ya saya tidak akan ulang lagi rumus ini insyaallah. Setiap anda menemukan ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, dibuka dengan kalimat iman, apapun jenis kalimatnya, maka informasi yang disampaikan itu menjadi ukuran, parameter kekuatan iman pemiliknya. Di setiap anda menemukan kalimat dalam Quran, misal dibuka dengan kalimat iman, maka informasi di ayat itu menunjukkan kadar keimanan pemiliknya. Semakin anda respon cepat menunaikannya, itu tandanya imannya sedang bagus. Tapi kalau anda malas-malas mengerjakannya, itu tandanya imannya bermasalah. Di ayat ini, kalimat iman disandingkan dengan wudhu, ingin memberikan kesan bahwa semakin bagus wudhu anda, semakin menunjukkan imannya itu sedang bagus. Tapi kalau anda semakin malas-malas berwudhu, pengen cepat-cepat, sekedar asal basuh saja, ini menunjukkan selain tidak khusyuk nanti dalam sholatnya, juga menunjukkan imannya bermasalah di situ. Pulang ke rumah, cek anak-anak anda. Lihat bagaimana dia wudhunya. Diajarkan apa di sekolahnya. Kalau cuma dia kemudian wudhu asal basuh begitu saja, padahal dia latihan di sekolah Islam, latihan wudhu, latihan sholat, tapi wudhunya berantakan, yang salah bukan anaknya. Itu tandanya gurunya. Bukan cuma kurang khusyuk, kurang iman dalam dirinya. Bagaimana sholat bisa bagus kalau yang mengajarkannya pun tidak baik? Perhatikan lagi, cek lagi di rumah, sempurnakan kembali. Kalau anak dari kecil bisa belajar yang baik, kesananya akan lebih bagus. Saya seringkali menangis tuh dengan istri kami itu. Saya lihat, ya Allah, menghafal Quran terutama Pak Bu ya. Sekarang tuh begitu mudah gitu menghafal Quran. Mudah sekali.
maksudnya mudah mentolerir ya, diberikan hafal-hafal, bangga dengan hafalan. Kami pernah kumpulkan 30 anak yang dibanggakan oleh orang tuanya, bacakan Quran, Masya Allah, ada yang sekian juz, sekian juz, sekian juz. Ketika dibacakan, kami malah menangis. Anak itu dengan kekuatan hafalannya, diajarkan bacaan yang salah. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, makhrajnya jadi keliru. Kalau Anda bisa mengajarkan yang benar, kenapa ngajarin yang salah? Kasihan dia ngulang lagi. Makanya dulu enggak ada pelajaran tahsin. Dulu adanya tajwid. Tajwid itu membaca dengan baik dan benar. Ya, tapi karena ada yang ngajarin tidak baik dan benar, makanya diulangi lagi, ditahsin, diperbaiki. Perbaiki itu kan artinya ada yang tidak baik. Kami kalau belajar di Timur Tengah, datang pada syekh kami untuk talaqqi Quran, jangan harap Anda bisa membacakan Quran sekian juz pertama datang. Begitu datang, udah jauh-jauh gitu kan, 20 kilo pakai taksi datang senyum-senyum. Fadli ikra ya bunai. Silakan baca. Alif lam mim. Masyaallah. Hasbuk udbukrah. Masyaallah. Cukup ya. Balik lagi besok sini. Gitu. Ada yang baru ta'awudz malah. Tafadhal. Ta'awudz billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakfi. Udbukrah. Masyaallah. Cukup. Besok sini lagi ya. Antum datang jauh-jauh Pak dari Bandung ke Jakarta mau ngaji Quran, begitu ta'awudz cukup ya, besok kesini lagi, datang lagi nggak? Itu nggak mudah, tapi guru yang baik dia akan dengar dulu untuk melihat apa penyakit di lisannya, bagaimana dia mengucapkan huruf. Begitu dia dengar, oh ini masalahnya, dianalisis tuh, lalu dia berdoa kepada Allah untuk minta kemudahan dalam mengajarkan anak ini. Dilihat. Besoknya baru diberikan pelajaran. Ucapkan begini, ucapkan begitu. Anda sabar 20 ayat, kesananya bisa baca segini. Tinggal gharib muskilah saja. Tapi kalau terlalu diberikan toleransi, oh bagus, bagus, hafalan kuat ini, yang dibaca salah semua. Memang menghafalnya mungkin cuma 6 bulan, tahsinnya bisa 3 tahun. Karena setiap kalimat diperbaiki lagi. Karena itu kita kembalikan nih, kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa menyulitkan? Nah ini kalimat wudu di sini disandingkan dengan kata iman, untuk menunjukkan semakin sempurna wudunya, semakin bagus imannya. Nah, tanda khusyuk seseorang ketika akan khusyuk menunaikan sholatnya, dia akan perhatian pada wudunya. Bahkan mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Wudu ini disebutkan langsung nanti dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 243. Ini ada kisah menarik di sini. Riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar mengisahkan, ada seorang lelaki di zaman Nabi, selesai berwudu, dia sudah wudu. فَطَرَكَ بِمَوْضِعٍ فِي الظَّهْرِ مِنْ رِجْلِهِ. Maka dia saat wudu tidak sadar, ya, karena terburu-buru, meninggalkan basuhan sedikit saja, yang senilai dengan besar kukunya. Jadi begitu membasuh kakinya, ada yang tidak terbasuh. Yang tidak terbasuh ini, itu lebarnya cuma selebar kuku lah. Karena dia buru-buru tidak termasuk sekecil aja, sekecil kukunya itu. Fa absarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kelihatan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Begitu datang, irji' fa ahsin wudhu'aka. Maaf, kamu belum wudu, ulangi wudumu, perbaiki. Saking pentingnya khusyuk itu dimulai dari wudu, seorang sahabat pun tertinggal secuil kukunya, kata Nabi, perbaiki wudunya, kamu belum wudu. Bahkan ingat betul ini ya. Saking khusyuknya atau menentukannya proses khusyuk dimulai dengan wudu, orang wudunya yang wudunya tidak benar bukan cuma tidak khusyuk, maaf salatnya pun terpalak. Itu ada nanti di Al-Bukhari nomor hadis 135, hadis Muslim nomor hadis 255. La tuqbalu salatu man ahdatha idza lam yatawadda. Tidak akan pernah diterima salat orang yang punya hadas sebelum dia berwudu dengan benar. Jika ada seseorang kemudian salat ya dengan wudu yang tidak benar, sekalipun dia tidak punya hadas, wudunya tidak benar, itu kalimatnya jelas la tuqbal, salatnya enggak diterima. Bahkan Nabi meminta mengulang. Ya, Nabi meminta mengulang. Jadi saat kita menunaikan wudu ini, bukan sekedar kita menghadirkan proses pengantar pada khusyuk, menyiapkan diri untuk bertemu Allah, tapi juga nanti akan menentukan kualitas salat yang kita tunaikan. Saya akan bagi dua pembahasan di sini. Pembahasan pertama, apa kaitan wudu dengan khusyuk? Pembahasan kedua nanti, bagaimana cara wudu yang benar untuk mengantarkan pada benarnya proses salat kita. Paham sampai sini?
Baik, dari sini nanti saya tutup dulu. Kalau ada waktu untuk berdiskusi, baru kemudian kita coba jawab. Ya. Baik, teruskan Quran surah kedua ayat 46, ujung ayatnya. Ya Allah, kenapa saya mesti memilih pakaian terbaik, kemudian mencoba menyempurnakan wudu dengan baik? Alasannya, maaf, wa annahum ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Awas, ini intinya. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, yang terbayang apa? Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Orang khusyuk itu orang yang mempersiapkan diri akan menghadap kepada Allah. Makanya panggilannya ketika dipanggil, panggilan menghadap. Ya. Adhan. Saat kita dipanggil sholat kan ada adhan ya. Baik. Siapa yang panggil? Allah. Baik. Saya kasih contoh misal. Pak Dodi dipanggil Allah. Apa artinya? Masya Allah. Kita 5 kali dalam sehari minimal dipanggil oleh Allah. Diingatkan. Mungkin kamu meninggal. Mungkin waktu kamu hari ini. Ayo. Dipanggil Allah. Kita tidak tahu kapan panggilan itu akan menghadirkan panggilan untuk selamanya. Setiap dipanggil, tiap hari ada panggilan. Panggilannya bukan panggilan biasa. Bahasa Qur'annya, wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa kamu mesti menyiapkan pakaian terbaik? Kemudian siap-siap dengan wudu dulu. Kata Allah sederhana. Karena barangkali saat sholat itu sholat terakhir kamu. Mungkin kamu wafat. Gak ada keadaan terindah menghadap Allah kecuali dalam sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diminta pakai pakaian terbaik. Wudu dengan sempurna. Ya, supaya saat meninggal nanti pakaian-pakaian terbaik. Masya Allah sudah dalam keadaan berwudu. Dan kaitannya dengan khusyuk. Kaitan dengan khusyuk. Ya, saat Anda akan menunaikan sholat kalau ingin khusyuk. Bayangkan itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Itu cara khusyuk pertama. Rasakan bahwa sholat itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Ini cara khusyuk yang pertama. Prak sholat. Ya. Jadi Anda ketika mendapat panggilan dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dipanggil Allah. Mungkin saya dipanggil untuk selamanya. Cepat. Jangan tunda. Makin Anda tunda, mungkin maut datang lebih cepat, kan? Anda wudu dulu. Nanti kita ajarkan cara wudu yang baik. Setelah itu Anda siapkan pakaian yang paling halal, ya. Bukan yang paling mewah, yang paling halal kenakan. Sehingga saat begitu Anda sholat, tiba-tiba Anda meninggal, Masya Allah, dengan pakaian paling halal. Ada wudu yang terbaik ditunaikan. Rasakan, begitu Anda mau memulai sholat, rasakan mungkin ini sholat terakhir saya. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kami punya seorang siswa, yang diantara siswa daurah yang kami siapkan di sekolah kadar ulama. Kami berada di Palembang, dia tidak cerita. Padahal malam Kamis kita bertemu ya. Dia tidak cerita kalau istrinya sedang dalam fase akan melahirkan. Masya Allah kasih kabar kepada kami selesai Jumatan. Padahal saya baru terangkan di Jumat itu. Itu saat kita akan wafat. Alhamdulillah Ustaz, anaknya sudah dilahirkan. Lancar, persalinan normal. Sudah mendapatkan ASI dari ibunya. Tiba-tiba yang dilahirkan anaknya, yang kesulitan ibunya, jam 9 terjadi pendarahan. Sampai dengan koma. Sampai dengan saat suaminya Jumatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keluarga yang saya kenal sangat saleh. Orangnya baik, istrinya salehah. Dia bercadar juga, Masya Allah. Luar biasa lah. Dan sangat luar biasa tampilan kehidupannya itu. Saking sayangnya Allah pada perempuan ini. Sudah, kamu merindukan wafat yang sangat indah. Sudah, kamu wafat dalam keadaan jihad saja. Bukankah jihad perempuan saat melahirkan? Wafatnya syahadah. Dalam keadaan dia berjihad, Masya Allah. Hidupnya luar biasa, diisi ta'lim. Itu suaminya sederhana, Pak. Cuman jualan kebab, kan? Dia mau belajar, tapi waktunya nggak terbuang. Dia belajar hadis, belajar talaki, belajar macam-macam, belajar Quran. Satu keluarga tuh datang. Ya, dan hidupnya indah. Hidup dalam keadaan yang terbaik. Meninggal pun wafatnya syahadah. Itu yang paling diharapkan. Tiba-tiba wafat di hari Jumat, dalam keadaan suami Jumatan. Wafatnya dalam keadaan syahadah. Diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah. Persiapannya lengkap semua. Suami sholat, istri dalam keadaan setelah melahirkan, selesai. Indah, kita gak bisa pilih kapan kita akan pulang. Tapi Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari untuk memperbaiki diri. Kita gak tahu. Makanya kata para ulama, kalau Anda terfikir untuk berbuat maksiat, bayangkan mungkin wafat saat itu. Itu untuk mencegah kita berbuat salah. Awas, hati-hati, kita gak tahu kapan dan di mana kita wafat. Tapi kita bisa menyiapkan diri wafat dalam keadaan terbaik. Anda ada proyek nih, disodorkan, yang tidak benar. Bayangkan saat tanda tangan itu Anda diwafatkan seketika. Apa faedahnya sholat tiap waktu? Ikut ta'lim, tapi wafat dalam keadaan maksiat. Makanya saat akan sholat, itu panggilan Allah. Begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil saya, bagaimana kalau sekarang waktunya?
Ini Allah saya katakan tadi di bawah itu, saya kena serangan di dada itu, begitu keluar, duduk kami di belakang. Mungkin hari ini saya meninggal ya, sampai Masya Allah gitu kan. Tapi kita gak bisa pilih kan. Ya, mungkin berharap meninggal cepat, tiba-tiba lambat. Mungkin berharap meninggal lambat, tiba-tiba cepat. Kita gak bisa pilih gitu. Allah Ta'ala alam. Karena itu siapkan. Dulu di Qatar, Bu, ada seorang perempuan. Dia sudah diangkatkan, malamnya mau ditampilkan, diperkenalkan. Saya dulu pernah kisahkan ini. Ya, maaf, begitu sudah dandan, rapi, bagus, pakaiannya indah, ya, make up-nya bagus. Ibunya datang. Hanil waqt istain. Ayo, waktunya tiba, kamu keluar. Begitu dia mau beranjak, tiba-tiba dia dengar adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ingat panggilan Allah. Disampaikan pada ibunya, ya amati, ya amati. Wahai ibunda tersayang, datang panggilan Allah. Adzan nida. Masya Allah. Kata ibunya, di akhirha. Kan bisa diakhirkan Isya itu. Kamu sekarang muncul dulu. Kata beliau dijawab. Ibunya marah. Kalau kamu nanti wudhu, luntur kembali make up-nya. Itu Isya bisa diakhirkan. Kamu ini menolak mama. Katanya. Dia keluar, ditutup pintunya kencang. Anaknya memaksa tetap ingin sholat. Apa yang terjadi? Wudhu lah perempuan ini. Ini kisahnya ada. Kemudian dibasuh wajahnya dan seterusnya. Luntur make up-nya, Pak. Normal ya. Dia sholat dengan tenangnya. Dia takbir, dia rukuk, dia sujud. Saking nikmatnya sujudnya, Bu, lama. Sampai gak bangun lagi. Meninggalnya dalam sujudnya. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia. Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia tampil dengan nikmat. Itu bukan itu. Air wudhu. Itu yang paling indah. Masya Allah. Jadi begitu Anda mau sholat, bayangkan. Makanya imam itu, imam ketika Anda mau sholat, kan imam itu bukan formalitas, teman-teman yang jadi imam bertakwalah pada Allah. Bukan formalitas Anda berbalik mengatakan istau istaqimu. Itu bahasa nabinya bahasa sentuhan jiwa. Makanya boleh disampaikan dengan kalimat isyarat. Isyarat itu maksudnya bahasa yang dipahami oleh makmum. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Di kalimat syariat itu ada dua. Ada yang harus menggunakan lafadznya, gak boleh dirubah. Kalau dirubah, jadi keliru nanti. Adzan misalnya, itu gak boleh diterjemahkan. Harus pakai bahasa aslinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak boleh diterjemahkan. Orang gak paham, barangkali gak ke masjid, saya terjemahin aja deh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Pada ke masjid, cuman situasi ramai. Ya. Baik. Ya, jadi ada situasi yang tidak tepat di sini. Ya. Nama-nama Quran, itu gak boleh diterjemahkan. Maksudnya disebut dengan bahasa terjemahannya. Ya. Al-Baqarah, Al-Baqarah. An-Nahl, An-Nahl. An-Naml, An-Naml. Jangan gunakan dengan terjemahan ketika ditanya, misal. Bro, Masya Allah, dibalik kan panggilannya bro, dia ada... Biker soleh itu, panggilan-panggilan begitu. Masya Allah. Mas, lagi baca surat apa nih? Masya Allah. Surat semut nih. Enggak enak tuh. Anamal-anamal gitu kan. Ente apa? Sapi? Enggak nyaman. Jadi candaan yang tidak nyaman. Gitu kan? Al-Baqarah, Al-Baqarah. Anamal-anamal. Nah itu kalimat-kalimat yang dalam bahasa syariat tidak boleh diterjemahkan dalam ungkapannya. Tayyib. Tapi ada kalimat yang mesti disampaikan dengan bahasa yang dipahami. Ya, terutama khususnya bahasa imam ketika dia mulai berbalik itu boleh menggunakan bahasa-bahasa lokal, nggak harus pakai bahasa Arab karena kalimat hadisnya isyarat stau istaqimu, boleh dia berbalik. Pertama lihat dulu wajah-wajah orang sholat untuk memetakan nanti surat apa yang dibaca sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Barangkali ada yang sedang transit, ada yang sudah tidak kuat berdiri lama, dilihat nanti dibaca surat yang sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Yang kedua, dibawa dalam suasana khusyuk. Pak Ibu sekalian, ya rapatkan safnya. Tenangkan hatinya, khusyukkan. Mungkin ini menjadi salat terakhir kita. Insyaallah. Coba bayangkan dengan yang kedua. Istau, istaqimu. Nyaman mana? Satu atau dua? Satu, karena kita paham dengan kalimat yang disampaikan. Boleh Anda satukan? Boleh. Makanya ketika dibawa suasana itu, salatnya enak. Nggak harus terjemahkan. Saya pernah dinas tuh di Saudi, 2010. Salat di Masjid Sheikh bin Baz. Gitu ya. Masya Allah, ada kalimat bagus tuh. Ya, kata imamnya berbalik, stau istaqim aqfil an-naqad ij'al al-ittisal bil khaliq wa la taj'al al-ittisal bil makhluq. Masyaallah, orang dia semua takbir. Ada orang kita dikira masyaallah kalimat bagus nih bahasa nabi kan ya kan, dia praktekkan kan, stau istaqim aqfil an-naqad ij'al al-ittisal bil khaliq wa la taj'al al-ittisal bil makhluq. Kemudian bengong, cuma yang lain yang paham senyum aja kan, tahu itu artinya. Baik, tolong rapatkan, luruskan. Tolong matikan handphone. Jadikan hubungan dengan Allah saja, bukan dengan makhluk. Aqfilun naqal itu matikan handphone. Zaman Nabi belum ada handphone. Karena sekarang orang mulai sholat tuh handphonenya bunyi. Tatitut, tatitut, tatitut. Minta dimatikan gitu kan. Nah jadi tidak harus antum pulang. Ucapkan kalimat yang sama. Di kampung gak ada yang pegang handphone. Dia ucapkan kalimat seperti itu. Siapa yang paham gitu kan?
Di Anda boleh tidak harus menggunakan bahasa Arab, ya kadang-kadang ada yang enggak ngerti. Istau, sudah tahu, Pak. Bukan. Dapatkan, luruskan, kan? Baik. Jelas di sini? Baik, jadi pertama, kalau ingin khusyuk, hadirkan suasana bahwa mungkin sholat itu sholat terakhir. Makanya cari pakaian yang baik, kan? Wudu yang sempurna. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan sujud, insya Allah. Baik. Mau seperti itu? Tidur ya, insya Allah, sebentar lagi. Baik. Terakhir. Bagaimana cara menyempurnakan wudu? Ya, bagaimana cara menyempurnakan wudu? Jadi sudah kita belajar bagian pertama dulu tentang khusyuk dalam sholat, sempurnakan wudu. Saya coba contohkan nanti dengan cepat, lalu kita berhenti dulu, kita diskusi sejenak, lalu kita akhiri pertemuan kita di hari ini. Ini baru bagian pertama ya, tentang khusyuk. Nanti ada bagian yang kedua yang kita terapkan dalam praktek sholat. Taim, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Saya agak cepat sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah, kalau Anda ingin menyempurnakan salat, ayo, fansilu wujuhakum, maka mulai berwudu dengan menyempurnakan basuhan di wajah. Jadi kita praktekkan. Satu, membasuh apa? Wajah. Dua, wa aydiyakum ilal marafiq, lalu membasuh tangan sampai siku. Dua, tangan sampai siku. Perhatikan kalimatnya nanti. Tiga, wamsahu biru'usikum, mengusap kepala, bukan membasuh, mengusap kepala. Tiga. Empat, wa arjunakum ilal ka'bain, membasuh kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jelas? Ini ada berapa? Empat. Perhatikan, tolong fokus ya. Ketika diminta menyempurnakan wudu sebelum sholat, Allah menyebutkan empat anggota pokok dalam wudu. Saya ulang, ada empat anggota pokok. Jadi kalau Anda tidak membasuh salah satunya, hati-hati, maka wudhunya akan dianggap tidak sempurna dan tidak sah sholatnya. Empat anggota pokok, ingat. Selain yang empat ini, berarti itu tambahan, sunnah sifatnya. Ya, sunnah. Nanti kita turunkan dari mulai cuci tangan, ya, kumur-kumur, istinsyak, istintar, itu bagian dari sunnah. Membasuh telinga, bagian dari sunnah. Anda sempurna basuh telinganya, kumur-kumurnya bagus, tapi satu di antara yang empat ini bermasalah, wudu Anda harus diulang. Jelas di sini? Baik, saya ulangi. Wudu jika ingin disempurnakan, yang pokok berapa yang dibasuh? Empat, ingat. Baik. Turunan dari sini, hukum turunannya, jika Anda sedang berwudu dalam satu kesempatan, airnya sifatnya terbatas, maka jangan langsung tayamum. Kalau cukup bagi yang empat ini, maka dahulukan yang empat ini. Misal di jalan gitu kan, air cuma cukup satu gelas seperti ini, aqua kecil itu. Tapi masih cukup digunakan untuk yang empat tadi. Dari mulai wajah, tangan sampai siku, usap bagian kepala sampai ke kaki. Maka dahulukan yang empat itu, tidak harus mengerjakan yang tambahannya. Jelas di sini? Kecuali kalau airnya terbatas, sama sekali tidak bisa digunakan untuk salah satu di antara yang empat ini, karena keperluan tertentu, maka baru kemudian di situ kita gunakan. Kita coba praktekkan. Baik, kaidah pertama. Saya mulai dari yang pokok dulu ya. Setelah saya jelaskan yang pokok, baru saya tambah dengan yang sunnah. Faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Basuh wajahmu. Ibu dan bapak, tolong fokus sebentar ya, karena kita tidak akan mengulang materi ini. Kalimat ghassala dalam bahasa Arab, faghsilu, itu berarti menumpahkan air di tempat yang akan dibasuh. Airnya ditumpahkan. Jadi Anda ambil airnya, kemudian Anda tumpahkan di tempat yang akan dibasuh, di wajah. Jadi bukan ditumpahkan duluan. Anda ambil airnya, kemudian ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Pertama, disebutkan di ayat ini, faghsilu, ambil air, lalu tumpahkan wujuhakum di wajah. Batas wajah itu, perhatikan sebentar, dari mulai kening, ini, terus sampai ke bawah, bagian belakang telinga, sini, ya, jelas? Baik, kemudian sampai ke bawah, yang berjanggut sampai bagian dagu dengan janggutnya. Jelas? Nanti kita terangkan. Termasuk cara menyapu janggutnya. Saya ulang. Dari mulai kening, turun ke bawah, termasuk mata, sini, ya, terus, sampai bagian belakang telinga, di sini. Ya.
Baik, sampai dengan ke bawah, ke dagu, termasuk yang punya janggut nanti termasuk disela dengan janggutnya. Paham sampai sini? Halo, paham? Baik, kalau sudah paham, mari kita mulai contoh praktiknya. Perhatikan. Faghsilu wujuhakum. Ambil air, tumpahkan di wajah. Bagaimana cara menumpahkan dan membasuhnya? Pertama, kita ambil seperti biasa. Ya. Tolong jangan berlebihan ya. Tolong jangan berlebihan. Nabi menyampaikan dalam riwayat Utsman bin Affan, Utsman pernah wudu, tadi saya tuliskan ini Al-Bukhari nomor hadis 159, hadis Muslim nomor hadis 256. Ini judul hadis terakhir. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dikisahkan oleh budak beliau atau khadim beliau namanya Hamran. Kata beliau, kana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, afragha yadayhi fil ina. Beliau menuangkan air di satu bejana secukupnya. Jadi ada sifat air wudu itu, sifatnya ada yang nanti tertuang dalam bentuk bejana mengalir. Ya, misal dengan keran gitu kan. Ada yang airnya langsung mengalir, ada yang airnya kan di satu tempat yang akan kita perhatikan betul ya. Karena Al-Qur'an dan hadis mengatakan jangan berlebihan termasuk dalam menggunakan berwudu. Jika Anda menggunakan keran misalnya, mohon izin ya, coba cek dulu airnya. Ketika dibuka, kadang-kadang ada yang kencang, ada yang biasa. Jangan berlebihan. Orang banyak membutuhkan air. Di Palestina, air itu diracuni dulu sama Zionis. Begitu mau minum, harus disaring dulu. Antum dibuang-buang, gitu kan? Ya, buka sesuaikan. Sesuai kebutuhan. Ya. Kalau mengambil dari ini, dari bejana misalnya, ya, Masya Allah. Lihat kalimatnya. Tidak harus antum tumpahkan ke wajah begini. Ambil, tumpahkan. Kadang-kadang ada yang bawa gayung, tumpahkan ke wajah, dibegini, kan? Tidak. Ya. Yang dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, jadi Al-Bukhari nomor hadis 159, itu diambil dari bejananya begini. Misalnya ngambil air begini, simpan lagi seperti ini. Ya, baru kemudian ditumpahkan di wajah. Jadi bukan gayungnya diambil, bejananya diambil, tumpahkan di wajah begini, bukan. Ya, jadi ambil airnya, bukan dicelupkan tangan ke situ ya. Bejana ini kemudian mulai basuhkan di wajah. Sekarang perhatikan, saat membasuh wajah, tumpahkan keningnya kena di sini, yang bawah ke sini, kemudian selai langsung begini, ya, dihelai begini. Jelas? Baik, belum cukup, ambil lagi yang kedua, sampai kemudian yang ketiga, itu batas paling maksimal. Baik, sebentar, jelas sampai sini? Saya ulang, ambil airnya, tumpahkan di wajah. Baik, mulai sapu dari kening. Mata, ya, yang ujung telunjuk ini, ya, bersihkan. Baik yang ujung matanya, yang kanan ataupun yang kiri. Ya, dalam saat yang bersamaan, ini jempol yang kiri membasuh yang bawah di sini. Bawah telinga. Terus, sampai dengan ke dagu yang punya janggut diselai begini. Jelas di sini? Baik, lakukan 2 kali, paling maksimal 3 kali. Ya, jangan lebih dari 3 kali, batas maksimal 3 kali itu. Maksudnya begini, bahkan 3 kali pun, itu maksudnya tidak harus 3 kali. Maksudnya kalau sekiranya dengan basuhan sebelumnya dirasa belum cukup. Karena Nabi sering juga wudu dengan 2 kali, 2 kali. Di begitu kali dirasa belum cukup, yang kedua supaya air meresap dan masuk kepada seluruh anggota tubuh wudunya. Belum cukup sekali, yang kedua 2 kali. Belum cukup 2 kali, baru yang ketiga. Tapi kalau Anda lakukan nambah dari 3, kata Nabi, faqad asa Abul Qasim. Dia telah melanggar ketentuan Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Maksudnya terlampau berlebihan di sini. Kalau Anda punya masalah kotoran di wajah misalnya, Anda bisa basuh lebih dulu. Ya. Bersihkan dulu. Masih kotor nih. Anda bersihkan lagi. Tidak. Bahkan basuhan pertama Anda basuh sampai dengan baik. Ya. Selesaikan dulu. Kedua, basuh lagi sampai dengan rata lagi. Baru yang ketiga. Dan untuk janggut tidak harus mengambil terpisah, tapi seketika bisa langsung diteruskan untuk dibasuh. Ya. Jelas ke sini? Dan mohon ibu sebentar ya. Teman-teman untuk laki-laki, janggut di sini ya, bagi laki-laki itu sunnahnya merawat, bukan menumbuhkan, ingat, merawat. Karena hadisnya nanti kita bahas lebih jauh nanti ya, di lain pertemuan. Hadis tentang janggut itu asalnya ada orang pulang dari Persia menghadap pada Nabi, dikatakan, ya Rasulullah, orang Persia enggak berjanggut. Kata Nabi, kamu berjanggut. Bahasa itu ketika diungkapkan menggunakan bahasa iffah, iffah al-lihyah. Iffah itu artinya bukan menumbuhkan tapi merawat, karena memang orang Arab sudah terbiasa berjanggut. Muslim atau non-muslim sampai sekarang, orang Arab itu berjanggut.
Ya, cuman kata Nabi, bedanya janggut kamu dengan janggut mereka, itu mesti dirawat dengan rapi. Baik. Dan bedanya kamu dengan yang lain, jangan ikut-ikutan budaya orang. Orang kemudian habiskan janggutnya, kamu potong juga. Orang pakai ini, kamu ikut-ikutan juga. Di hadis tentang janggut ini menerangkan dua hal. Satu, bagikan dengan orang-orang yang berjanggut juga tapi tidak pernah dirawat. Ini satu. Jadi jangan sampai dipanjangin tapi nggak dirawat, tuh kan? Makan berantakan, ada lalat kadang-kadang datang ke sini, itu nggak diinginkan. Antum rapikan sehingga tampil indah. Itu bedanya dengan yang non-muslim yang punya janggut. Hadis tentang janggut ini ingin menegaskan untuk menjaga tradisi dan syariat, jangan sampai dikalahkan oleh budaya yang tidak jelas, termasuk tasyabuh dengan kaum lain sehingga melunturkan tradisi ataupun budaya yang dibenarkan oleh syariat. Seakan-akan ingin mengatakan begini, jangan sampai terjadi nanti. Misal ada yang sampai sini nih, pergelangan disebut ruslun. Ruslun. Jelas? Baik. Nanti saat kita praktek sholat ya, di An-Nasai nomor hadis 886, saat Anda bertakbir itu meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri, batasannya sampai ruslun di sini kalimatnya, awis sa'id atau di sini, tapi dilarang sampai ke sini. Jadi begitu bertakbir Anda pilihan ke sini ya, di sini. Jadi Anda begitu takbir langsung begini ya. Atau lewat sedikit disebut sa'id, tapi jangan sampai seperti ini ke sini. Itu tidak dibenarkan. Jelas? Tapi, nah, dalam berwudu itu dibatasi dengan mirfak. Mirfak itu siku di sini. Sekarang perhatikan, ini yang sering keliru. Kalimat Qur'annya, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Mulai di batas tangan sampai siku. Ingat, tangan sampai siku, ujung jari sampai siku. Ambil airnya, tumpahkan di jari, basuh siku. Bukan dari siku ke bawah. Kadang kerannya dibuka, di seperti ini kan, sikunya dibasuh sampai ke bawah. Itu kurang tepat. Atau Anda ambil air, gayungnya di seperti ini kan, dibasuh dari atas ke bawah. Itu nggak tepat. Jadi yang benar, ambil airnya, dibasuh dari ujung sampai dengan ke siku sampai sini. Jelas? Baik, selesaikan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Nanti saya jelaskan di akhir apa hikmahnya wudu yang benar seperti ini. Yang ketiga, cepat. Yang ketiga, perhatikan, ayat Qur'annya berubah. Wamsahu, dari ghasala jadi masaha. Dari ghasala, kalau ghasala tadi ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Kalau masaha, itu kebalik. Ambil airnya, tumpahkan dulu. Baru kemudian usapkan. Oh, ah. Ambil airnya, tumpahkan dulu. Jadi ambil, tumpahkan, baru diusapkan. Ya, jadi bukan ngambil air kemudian ditumpahkan, tidak. Ambil air, tumpahkan, baru usapkan. Apa yang diusap? Maaf, biruusikum. Ruus jamak dari ra'sun, artinya kepala. Jadi yang diusap bukan rambut tapi kepala. Anda berwudu ngambil air, mengusap rambut tanpa kena kepalanya, itu tidak sah wudunya. Misal, awas perhatikan ya. Ada sementara orang, misalnya anak muda ini kan, sudah nyisir, sudah bagus. Gak mau kacau lagi gitu kan, tampilan rambutnya. Begitu sudah selesai dengan tangannya, dia kemudian usap atasnya. Cuma rambutnya saja. Takut gitu kan, selesai. Tapi gak kena sampai kepalanya, itu batal wudunya. Gak sah. Bukan batal, tidak sah, dia mesti mengulang. Mesti sempurnakan. Baik, selanjutnya mohon izin sebelum ke kaki. Sebelum ke kaki. Kalimat kepala di situ, kalimat kepala diawali dengan huruf ba. Bi ru'usikum. Ba di sini punya tiga arti. Satu, namanya ba istighraq. Ba yang menunjukkan makna menyeluruh. Jadi Anda misalnya, cara yang pertama ambil airnya, tumpahkan, usap menyeluruh dari depan sampai ke belakang gini. Kembalikan lagi. Jelas? Usap dari depan sampai ke belakang. Yang kedua, bisa berarti ba at-tahdid, at-taba'id ma at-tahdid, menunjuk pada sebagian dengan batas. Batasnya sampai ubun-ubun. Jadi kalau Anda mau ngusap kepala dalam wudu, walaupun sampai ubun-ubun saja di sini, tidak menyeluruh ke belakang, itu sudah sah. Jelas ya? Dan yang terakhir, at-taba'id min duni tahdid. Sebagian tanpa ada batas. Sepanjang yang disebut kepala itu tersentuh dengan air, maka sah wudunya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa bagian belakang. Jelas? Masya Allah. Kenapa? Luar tidak bisa membuka hijabnya misalnya kan? Tapi ibu ambil air,
Kemudian basuhkan, usap bagian kepala yang bisa dibasuh. Bisa sini, bisa masukkan bagian belakangnya, bisa depannya, itu sah wudunya. Sah, ya. Awas jangan ambil air tumpahkan di kerudung begini-begini. Itu enggak tepat, karena pernah terjadi. Tolong jangan memaksakan diri gitu kan. Ambil sesuatu yang tepat. Dan ingat, bukan rambut, itu kepala. Rahmat Allah kalau disebutkan rambut, bagaimana dengan yang enggak punya rambut kan? Jadi kepala yang diusapnya. Paham? Terakhir, wa arjulakum ilal ka'bayn, kemudian kaki sampai kedua mata kakinya. Mohon izin, persoalan kaki ini masih serius karena ada yang diancam dengan siksa kubur karena persoalan di kakinya saat wudu. Saya praktekkan sebentar. Perhatikan fokus. Mohon minta bantuan, izin boleh? Siapa aja? Pegangin mic ya. Halo, jelas? Jelas. Perhatikan, ibu dan bapak sekalian, kita ambil airnya. Kalau saya sih mencoba membiasakan begini, kalau di keran ya. Kalau sedang saya basuh begini, saya matikan kerannya tuh. Saya teruskan dulu basuh, supaya airnya nggak terus mengalir. Oke, saya basuh tangan kanan, saya matikan ini, saya teruskan. Supaya airnya nggak terus mengalir gitu. Baik, sekarang kita mulai ke kaki, ambil ini, airnya. Ya, disebutkan sampai dengan dua mata kaki di sini. Ya. Boleh saya buka kaos kaki dulu? Baik ya, saya buka sebentar, bisa. Boleh diangkat mushafnya, Pak? Baik, supaya nggak di bawah kaki saya. Baik, perhatikan sebentar. Maju sedikit. Baik ya, perhatikan. Kaki saat akan dibasuh, yang ditunjukkan oleh Nabi lewat riwayat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan. Kan tiga kali ya. Basuhan pertama, antum bisa basuh ini. Kemudian selai dengan kelingking. Jari kelingking. Di sela-sela di sini. Asal sifat tiga kali itu ada. Pertama bersihkan bagian itu, kemudian kedua ke belakang, ketiga diratakan, itu gak ada masalah. Hanya barangkali resikonya lebih air yang tumpah kemudian. Sekira itu. Baik, jelas sampai sini? Itu empat yang pokok. Kalau ingin disempurnakan dengan sunnahnya, saya selesaikan dulu. Nanti di pertemuan berikutnya, saya jelaskan tentang kenapa mesti berwudu seperti ini. Anda kalau benar wudunya, seketika diampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Sampai dengan saat berwudu itu. Jelas hadisnya, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Makanya mesti dibenarkan di sini ya. Baik. Mulai dengan sunnahnya dulu ya. Sunnah pertama itu mulai mencuci tangan dulu. Ya, Anda selai-selai begini. Jelas? Berniat dalam hati, kemudian menyebut nama Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kan? Mulai Anda berwudu. Baik, saya ulang. Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kan? Mulai berniat basuh tangan. Jelas? Baik, setelah itu mulai dengan berkumur-kumur. Perhatikan cara berkumur-kumur ya. Ambil airnya dan masukkan ke mulut. Berkumur-kumur. Nah, saat dimasukkan ke mulut ini ada dua proses yang harus kita ketahui. Pertama, ada sebagian yang dihisap ke hidung. Istinsyak namanya. Anda hisap saja ya. Menghisap ini bagian dari sunnah untuk mengeluarkan kotoran di hidung. Ya, jadi begitu kemudian dimasukkan, keluarkan lagi. Namanya istinsar. Istinsyak, memasukkan air sebagian ke hidung sambil diserap. Istinsyar dikeluarkan ya, sekuatnya Anda keluarkan ya. Kadang sebagian satu misalnya ada yang ditutup untuk mengeluarkan yang lainnya. Jelas ke sini? Maksudnya supaya kotoran yang di hidung keluar, bukan supaya masuk air, bukan ya. Jadi jangan berlebihan juga. Jadi begitu dihisap, cukup sampai ke batas yang di sini supaya kotoran keluar. Paham? Baik. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting. Saat Anda mulai berkumur-kumur, disunnahkan juga kalau bisa memungkinkan, itu sambil membersihkan bagian gigi. Mungkin ada sela-sela makanan yang nempel dan sebagainya, yang belum sempat dibersihkan. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwaku inna kulli shalah. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan setiap mau sholat, mereka bersiwak dulu. Siwak ya. Boleh sambil Anda berkumur-kumur keluar, Anda bersihkan misalnya sebagian. Ya, boleh dengan jemari tangannya. Atau ada menggunakan misalnya bagian benda tertentu, atau ada kayu siwak, atau mungkin sikat gigi yang tidak menggunakan odol. Okay. Jelas di sini? Baik. Saya biasanya pakai menggunakan bagian dari tangan, jari. Jadi begitu dimasukkan, kumur-kumur, kita masukkan ini, tangan, untuk membersihkan mungkin sebagian makanan yang nempel. Gitu. Jelas ya? Baik. Istinsyak, istinsar keluarkan, wajah, sudah saya terangkan. Tangan, sudah kita bahas. Kepala, sudah kita bahas. Nah, saat membasuh kepala ini, disertai kemudian sunnah yang selanjutnya yang terakhir adalah ke telinga. Jelas? Saya contohkan ke telinga. Ya. Lihat. Cara membasuh telinga. Jadi telunjuk, bersihkan untuk yang dalam. Jempol untuk yang belakang. Sini.
Ya. Paham? Jempol bersihkan bagian belakang di sini. Telunjuk bersihkan bagian dalam. Jadi orang kalau wudunya benar kelihatan dari telinganya itu. Dulu di Spanyol, guru kami pernah mengisahkan saat di Tripoli, itu saat inkuisisi, ya, pembantaian umat Islam di sana, saat Ferdinand dengan Isabella menyatu, itu yang dicari kata guru kami mudah menemukan orang Islam. Kalau telinganya bersih pasti Muslim. Itu saat dieksekusi, kalau nggak mau dia convert ke agama mereka, itu pilihannya cuma dua, suruh nyebrang laut, meninggal juga di tengah, atau langsung dieksekusi. Cara eksekusinya dipotong dulu telinganya. Ya, itu luar biasa ya, itu masa-masa dulu yang jadi pelajaran untuk saat ini. Jadi teman-teman sekalian, itu bagian dari wudu yang dituntunkan oleh Nabi, dan Anda rasakan saat berwudu itu untuk menyiapkan diri berhadapan dengan Allah yang mungkin diwafatkan seketika dalam sholat. Makanya betul-betul kalau Anda tahu mau wafat daripada diwuduin orang, mendingan kita berwudu sebelumnya dengan baik, dengan nyaman, enak, lu mengingat dosa-dosa kita. Ya nanti kalau orang wudunya seperti ini, di hadis Muslim disebutkan orang yang bisa berwudu seperti ini setiap tetesan airnya itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Makanya Anda ketika mulai, saya tutup, ketika selesai Anda berdoa, maka selesai berwudu, maka Anda mulai berdoa. Bagaimana doanya? Halo? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Baik, selanjutnya Allahumma ja'alni minat waj'alni minat, hadis sahih di At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni nah ibadika salihin. Pertanyaan saya, paham gak artinya? Kalau paham artinya, mustahil orang wudu itu akan berbuat maksiat. Mustahil. Mustahil. Lihat kalimatnya. Setelah Anda berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang tobat. Apa hubungan wudu dengan tobat? Apa itu tobat? Udah gak usah ngarang ya. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia. Baik ya. Tobat itu singkat ya. Tobat itu singkatnya kembali kepada Allah dalam kebaikan dengan menghilangkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Makanya ulama mengatakan orang tobat itu mengakui kesalahan, menyesali apa yang dikerjakan, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, Anda saat wudu itu disebut oleh Nabi itu sedang tobat. Makanya kalimatnya menggunakan wudu. Ya, menggunakan wudu. Maaf, saya ingin bertanya apa artinya wudu? Halo? Apa artinya wudu? Ingat perjanjian kita? Kalau tidak tahu, katakan apa? Ah, baik. Apa artinya wudu? Masya Allah, kenapa berubah? Baik. Bersuci itu istilah fikih. Istilah fikih. Asal katanya bukan bersuci. Asal katanya cahaya yang terang. Gak pakai, oh, cahaya. Lihat. Ada dhaw. Asal katanya dhawun. Dhaw. Ini. Artinya cahaya. Quran surah 10 ayat 5, jamak dari dhaw itu dhiya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari punya sinar, rembulan memantulkan cahaya. Matahari bersinar, rembulan memantulkan cahaya. Dhaw jamaknya dhiya. Sekarang fokus, lihat ya. Kalau kalimat ini ditambah lagi dengan huruf lain, waw misalnya di depannya. Dhaw ditambah waw jadi wudu kalimatnya, berubah jadi begini. Kalau ada wawu, itu huruf sebelum atau setelahnya, umumnya kalimatnya u, harakatnya dhamma. Jadi wudu. Maka rumus dalam gramatikal bahasa Arab, bunyi kaidahnya begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah huruf, maka bertambah maknanya. Bau, sinar yang terang. Ditambah hurufnya wudu, sinar yang sangat terang. Di asalnya, kalimat wudu ini memiliki arti, satu, sinar yang amat terang atau pancaran yang melahirkan aura kebaikan. Pernah dengar hadis ini? Di riwayat Muslim Rasulullah SAW menyampaikan ya, umatku akan dipanggil nanti di akhirat ghulal muhajjanin, dengan cahaya-cahaya indah yang ada di sekujur tubuhnya. Jadi umat Nabi itu akan ketahuan. Begitu dipanggil umatnya Nabi Muhammad, tuh ada banyak cahaya itu di tubuhnya. Ya, ada cahaya di wajahnya, cahaya di tangannya, cahaya di kakinya, semuanya ada cahaya, memancarkan cahaya. Dari cahaya apa itu? Min atharil wudu, kata Nabi, dari bekas wudunya. Ingat ya, athar itu bukan bekas air. Bukan bekas air. Athar itu jejak-jejak dari perilaku. Itu athar.
Nabi mengatakan, bekas orang wudu itu bukan pada bekas airnya ada, bukan. Tapi dia berhasil dengan wudunya menjadikan seluruh anggota wudunya ada pancaran-pancaran kebaikan setelah dia wudu. Makanya orang wudu yang benar, dia akan bertobat dengan segala anggota wudunya. Perhatikan, kalau antum betul-betul fikirkan dan fokus, bukankah semua anggota wudu yang kita basuh adalah anggota tubuh yang sering kita gunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan? Mulut yang dibasuh, bukankah mulut yang sering bicara? Wajah, gitu kan? Ada mata yang salah tatap, telinga yang salah dengar, sampai ujung kaki. Baik, perhatikan. Bukankah anggota tubuh itu yang sering maksiat dalam kehidupan? Makanya kalau orang wudu, benar wudunya, dia akan bertobat dalam wudunya. Begitu air masuk kotoran ke mulutnya, ya, kotoran di mulutnya akan keluar. Dia keluarkan, bukan kotoran fisik saja. Kotoran-kotoran non-fisik pun ikut keluar. Makanya orang yang wudunya benar ketika masuk ke mulutnya, dia akan katakan dalam hatinya, dia akan sadari, ya Allah, ini lisan sering berbuat salah nih. Dia koreksi diri, dia tobat. Makanya di ujung hadisnya, minat tawabin, termasuk orang tobat. Dia mengakui ini lisan salah apa setiap hari ini. Sesali itu dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Bukankah orang tobat berjanji tidak mengulangi lagi? Makanya ketika keluar air wudunya, kata Nabi, setiap airnya itu tetesannya akan membawa kotoran-kotoran dan dosanya. Tumpah itu. Sama wajahnya juga begitu, sampai ke ujung kakinya. Jadi orang yang wudunya benar ketika dibasuh kakinya, itu kotorannya hilang. Dan dosa di kakinya gak akan dikerjain lagi. Makanya pancaran kebaikan mengalir dalam dirinya. Begitu menatap baik, bicara sopan, pandangan bagus, tangannya bagus. Mustahil ada orang wudu gak punya makna ini. Jadi kalau ada orang tiap hari wudu cuma basuh-basuh aja, gak ada pancaran kebaikan dalam dirinya, itu gak akan ada cahaya di akhirat nanti. Kan ada cahaya. Basuh wajahnya. Kenapa tidak dielap? Biar menjadi cahaya di akhirat nanti. Masya Allah, tapi lisannya kotor, telinganya kotor, gak akan jadi. Maka ketika Anda katakan Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah, jadikan saya termasuk orang tobat. Tobat, di situ Anda sambil sadari, insya Allah saya ingin berubah. Tangan orang wudu pasti memancarkan kebaikan. Kaki orang wudu memancarkan kebaikan sampai ke ujung kepalanya. Makanya Anda katakan waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan hamba orang yang terbiasa menyucikan keadaan diri hamba. Di setelah wudu suci, bukan cuma bersih. Kalau bersih itu nadhafah cuma luarnya. Kalau cuma urusan bersih jangan orang beriman. Jangankan orang beriman, non-muslim pun bisa bersih. Tapi belum tentu tangannya bisa suci. Matanya bisa suci. Sampai dengan ke ujung kaki. Waj'alni min ibadika salihin. Dan jadikan kamu termasuk golongan hamba-hambamu yang saleh. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau benar wudunya seperti ini, tiba-tiba dia kemudian sholat, diwafatkan oleh Allah. Wafat dalam keadaan sudah tobat, wudunya bagus, dengan pakaian yang paling halal. Kemudian dia sholat. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, saya akhiri dulu pembahasan di hari ini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan fase khusyu bagian kedua yang akan langsung terkait dengan praktek sholat. Jadi khusyu bagian kedua itu kaitannya dengan praktek sholat. Kita akan mulai langsung di pertemuan berikutnya dari mulai takbir bahkan berdiri sampai insyaallah dengan salam. Silabus saya telah turunkan. Ya, Anda jangan merasa kalau sudah wudunya bagus ya mungkin akan meninggal bisa langsung khusyu, belum tentu. Sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama khusyu, rakaat kedua bisa meleng lagi. Makanya nanti cara yang kedua ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana sifat sholat kita bisa berlangsung dalam keadaan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kami kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Saya ingin pastikan dulu, karena aturan kita, saya tidak menginginkan ada satupun di antara kita berpisah tapi tidak paham yang dipelajari, tidak jelas apa yang diterima, sehingga cukup tidak baik dalam mengamalkan apa yang kita pelajari dalam kesempatan hari ini. Saya ingin pastikan dulu insya Allah, paham materi kita? Jelas? Jelas, saya mau tanya sebentar, berapa anggota wudu pokok yang harus dibasuh? Empat. Apa saja? Wajah, kemudian tangan, kemudian baik, mengusap kepala, kemudian kaki, baik, baik. Saya cek lagi selanjutnya, baik. Sholat ditunaikan ringan atau berat? Oh, belum khusyuk juga ya, sudah selesai materi disampaikan. Ayo ya, berat, baik. Bagi orang yang belum khusyuk, artinya kita harus khusyuk pertama dimulai dengan baik, menyiapkan diri akan menghadap Allah, mengenakan pakaian terbaik, wudu dengan sempurna dan merasakan baik, ini adalah sholat yang baik. Insya Allah siap dipraktikan, baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan pada kita semua.